satu partai dengan partai lain, Pak Eri tolong dong ya kita bantuin gitu, teman-teman yang mau nyalek kita dukung. Kan Kak Berbi katanya mau nyalek juga kan, dia masuk partai lain, Berbi di Bogor, wah aku orang Bogor ada Berbi, jadi aku milih ke Jakarta deh gitu. Masuk ke politik sedikit ya, doain aja. Oh, politik sedikit? Maksudnya baru berjalan, baru memperkenalkan bahwa mau bergabung di suatu politik. Alhamdulillah setuju dia, tapi dia tidak mau berpolitik. Tapi aku insya Allah, karena aku pengen merubah nasib. Kalau jadi artis gak laku, ya di politik laku kali ya, gitu. Udah lama sih bergabungnya. Udah lama. Apa yang mau dibawa? Yang mau dibawa ya, kalau orang sehari segi gila mau punya. Dulu kan aku berhasil membawa penonton bayaran sampai berapa ribuan orang. Siapa mau kerjakan penonton bayaran, siapa tuh sekarang dengan aku bisa berpolitik, bisa juga mendapat pekerjaan baru. Kan aku di bidang itu kan kesenian ya, kesenian kebudayaan. Aku dapat bidang kesenian kebudayaan. Jadi harus tahu berapa provinsi di Indonesia, 34 provinsi aku harus tahu tuh ada. Karena aku kebagian kesenian kebudayaan di situ. Kenapa sih mau terjun ke politik? Hah? Kenapa? Alasannya apa? Alasannya berubah nasib kan, kalau jadi artis gak laku, jadi politik siapa tahu jadi caleg laku, ya gak? Cuannya kalo menjanjikan mungkin kok? Menjanjikan sih, aku tidak mau. Banyak tidak ada yang menjanjikan apa-apa sih, yang penting lihat supaya Indonesia ini bisa kembali, ya Pia, bisa kembali seperti dulu lagi gitu. Apa namanya, kebudayaan kita Indonesia tidak dilupakan sama dan banyak orang lebih keluar negeri kan, lebih dari sini kan lebih banyak juga kebudayaannya. Jadi aku dipilih di kebudayaan dan kesenian di bagian aku ikut partai ya, di partai yang gak lambang matahari gitu kan ya, sama Adilia Pasya, Pasya Ungu, Deni Cagur gitu kan ya, bergabung sama mereka. Dia aku tawari politik, dia tidak mau gitu. Yang narik siapa? Kesana. Aku diajak, Ibu Adilia Pasya. Ibu Adilia Pasya itu kan sekjen aku gitu kan, dia juga mau nyalek, tapi aku bantu yang nyalek lah. Tapi siapapun yang mau aku bantuin ya gak apa-apa, kan aku kan entertain. Jadi kan bukan ke satu partai, misalkan partai lain, Pak Eri tolong dong ya kita bantuin gitu. Teman-teman kan yang mau nyalek kita dukung. Kan Kak Berbi katanya mau nyalek juga kan, dia masuk partai lain, Berbi di Bogor, wah aku orang Bogor ada Berbi, jadi aku milih ke Jakarta deh gitu kan ya. Banyak sih artis sekarang perlu nyalek, teman-teman aku Anissa Bahar juga kan pada mau maju gitu. Berarti kalau udah terjun ke politik udah tinggalin dunia ini? Enggak dong. Eko Patria mau ninggalin enggak kan? Nah, Mas Eko enggak kan? Nah, itu aja. Tetaplah dunia entertain kalau aku masih laku, tetap aku main. Tapi kalau misalkan dunia entertain tidak bisa menjanjikan apa-apa, ya aku cari kerjaan lain. Tapi dengan hidup seperti aku, alhamdulillah sih udah bisa mencari uang dengan sendiri, dengan berpisit-pisit keluar kota. Ya kayak sekarang itu fashion show, karena sama Adil kan, keluar kota juga gitu. Baju-baju syari, baju-baju gamis, walaupun kehidupan aku seperti ini, tapi alhamdulillah dapat uang gitu, dapat rezeki dari situ. Jadi sosialisasinya seperti apa kok? Sosialisasinya udah seperti apa? Sosialisasinya kita udah membangun ke udah ke lihat-lihat kemarin kita ke daerah, udah ke pengajian, lihat masjid, membangun yang ada kesusahan di kampung-kampung, udah kita turun udah semuanya. Ke Bali, ke kita ke Samarinda, udah kita ke kemarin ke Jambi, udah semuanya. Tingkat nasional ya datanya. Udah ikut-ikut mereka aja nanti ke, pokoknya kita ke 34 provinsi, kita datangin semuanya gitu. Kok kan makin sibuk nih, artinya suami sendiri yang akan memanajeri atau bagaimana? Mau jadi manajer aku? Susah diatur kamu. Eh tadi enggak, tadi dia sempat temenin aku tanda tangan kontrak ya. Ada usaha, ada yang bekerja sama aku. Jadi dia ikut nganterin tanda tangan kontrak, dia ngeliat kontraknya kan, aku orangnya bodoh dalam masalah kontrak kan, suka salah dalam masalah kontrak, jadi aku ajak dia tolong lihat kontraknya gitu. Terus kalau Mas Ahyar niat Bu Eli ke dunia politik, seperti apa supportnya? Saya mendukung aja selama itu hal yang positif, jadi biar ada kegiatan juga, kan nggak selamanya di dunia entertain gitu, jadi dukung aja di support. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.